selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku ya. Di video kali ini mau unboxing lagi ya. Ini lagi kena racun shopping terus ya. Gak tahu ini selama beberapa bulan ini aku belanja terus gitu. Soalnya ngelihat terus itu semua produk-produk yang dijual itu lagi ada bukan diskon, harganya itu lagi miring semuanya gitu. Kalau lagi merekanya itu lagi live gitu, terus lain itu gratis ongkir. Oke, ini udah kelihatan ya isinya apa. Ini aku beli bukan papan kayu biasa ya. Ini makram yang udah dibentuk sedemikian rupa ya. Ini aku beli macam berapa? 6. Ini yang pertama modelnya kayak gini. Ada gantungan atasnya ya kayak gini. Ini nanti di tengahnya bisa dikasih jam atau cermin. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya. Ini nanti bagian tengahnya bisa dikasih jam dinding sama bisa diganti sama cermin. Oke. Terus untuk yang kedua, ini tak pinggirin dulu. Ini makram yang kedua, ini buat gantungan juga kayak gini. Ini nanti bisa buat naruh kembang-kembang. Contohnya kembangnya kayak gini ya, ini bisa ditaruh kayak gini. Deh, apa itu? Bagus dong. Terus untuk barang yang kedua, ketiga. Mana Mbak Caca? Sik. Ini yang ketiga. Nah, ini seperti kayak gini ya. Oh, kita guna juga bisa. Bagus kan? Ini yang ketiga. Terus untuk yang keempat, aku beli ambalan yang modelnya sebiasa, cuma lurus gini aja. Tapi ini sebenarnya lebih besar. Susu tiga ya. Susunya tiga, bisa naruh bunga juga. Ini aku beli sen persegi ya. Cacang bro, engkau cacang ayu, engkau dewe. Ini ya. Oke, kayak gitu, saya tak foto isi-isi ya. Oke, selesai sudah unboxing sama review dari makramnya ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.